Kita ke informasi terakhir. Pemirsa, lengkok atau dikenal juga dengan nama cincau hitam adalah salah satu bahan campuran dalam minuman yang tentunya menyegarkan. Apalagi saat di musim panas. Minuman ini banyak dicari untuk siap dinikmati dengan es. Apa saja bahan dan cara pembuatan lengkok hitam ini? Berikut liputannya. Lengkok atau cincau hitam adalah sejenis gel berwarna hitam kecoklatan dan banyak digunakan sebagai campuran pada minuman maupun makanan penutup. Lengkok biasanya dipotong bentuk dadu atau diserut dengan alat khusus agar tampilannya semakin menarik dan ditambahkan dengan potongan buah atau bahan minuman lainnya yang tentunya mengundang selera. Namun banyak orang tidak tahu bagaimana proses pembuatannya, dari mulai pengolahan hingga menjadi lengkok yang siap disantap. Cincau atau lengkok hitam sering digunakan campuran olahan berbagai jenis makanan, dan minuman memang sudah tak asing lagi di lidah masyarakat. Bahkan lengkok ini banyak dicari untuk menyegarkan tenggorokan di saat musim panas. Selain enak, harganya juga terjangkau dan tergolong murah. Proses pembuatan lengkok ini tidak segampang memakannya, bahkan ditunggu sampai seharian. Di Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Surya Haji Tembung, Kecamatan Percuk Setua Deli Serdang, ada usaha rumahan yang telah 12 tahun memproduksi lengkok. Dengan kegigihannya bersama karyawan, membuat perajin ini meraup omset hingga puluhan juta rupiah di setiap momen Ramadan. Pemilik usaha lengkok bernama Muhammad Ramli menjelaskan, lengkok hitam ini terbuat dari daun lengkok kering yang diekstrasi melalui proses perebusan sekitar 4 jam. Sebelumnya dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Direbus hingga mendidih sehingga keluar sari getahnya, lalu didiamkan selama seharian. Kemudian disaring dan kita ambil sari patinya. Proses selanjutnya setelah perebusan akan menghasilkan getah dari daun tersebut. Dan proses penyaringan kemudian akan dicampur dengan bahan baku berupa tepung. Dan setelahnya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk proses memasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu barulah didiamkan hingga menjadi bentuk gel dan siap diedarkan. Dalam satu drum dibutuhkan daun 12 kg, tepung tapioka, dan sagu yang sampai 7 kg untuk bisa menghasilkan 200 tepek atau 20 cetakan. Ramli mengaku biasa memproduksi 500 tepek. Ada hari-hari tertentu bisa meningkat, seperti di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bisa 2000-an tepek lengkong diproduksi. Harga jual ke agen bisa Rp3.500 dan untuk eceran Rp5.000. per potongnya dengan sistem jual melakukan order terlebih dahulu. Ramli mengatakan untuk bahan baku yang dipakai bisa diambil dari wilayah Binjai dan Merastagi, khususnya untuk daun. Menurutnya ada dua jenis daun yang diambil, yakni dari Binjai bernama daun lengkok dan dari Merastagi yakni daun gundung. Selain daun juga ada tepung tapioka dan tepung sagu sebagai campurannya untuk pembuatan lengkong. Ramli mengakui lengkong buatannya ini bisa tahan sampai 3 hari karena tanpa formalin atau bahan pengawet serta dibuat secara transparan. Sehingga masyarakat yang ingin membeli juga bisa langsung melihat proses pembuatannya. Lengkong aslinya berwarna hitam karena dari daunnya, bukan ada zat pewarna hitam. Kalau pembuatan lengkong ini seperti kita masak-masak cara pembuatan untuk bahan makanan lainnya sih. Bahannya istilahnya macam bahan bakunya dari daun kan. Itu kita awalnya kita cuci bersih kan. Kemudian kita cuci, langsung kita masuk ke perebusan. Udah itu direbus, nggak tanah, sehingga mendidih dia, udah keluar sari getahnya itu, kita diamkan dalam satu hari. Ini hari dimasak, besok pagi kita saring, kita ambil sari paginya. Kemudian udah kita saring, dengan proses dua saringan, kita masuk pengolahan untuk bahan jadi. Nah, disitulah dia
untuk pengolahan bahan jadinya itu kita panaskan air tadi sehingga mendidih, begitu kita kurangi menjadi, itu kan 200 liter menjadi 160 liter. 160 liter itu untuk kita mencampuran dengan tepung dan air. Nah, itulah pengolahan jadinya. Kalau ini sih kita buat kurang lebih 12 tahun. Dan kita pun awalnya itu bukan owner, bukan apa ya, kita aslinya memang berintis dari awal. Kalau bahan bakunya kita dapat di daerah Binje, daerah Kampung Kuala, tepatnya itu di daerah Rumah Galuh. Dan utamanya itu ya daun lengkong. Memang ada daun lengkong ya? Kadang kan ada sih yang untuk mereka mengatasnamakan dengan orang yang tidak tahu, orang yang awam, lengkong itu berbagai macam jenis. Gitu. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Mungkin kita sering lihat di pasaran kan. Kalau yang warna hijau dengan kuning itu agar-agar. Gitu. Kalau lengkong, aslinya lengkong ya warna hitam. Bukan dia ada zat pewarna hitam, bukan ada. Itu memang khasnya lengkong tadi warnanya hitam. Kalau untuk pemasakan dalam satu drum itu kisar 6 atau 7 kilo dalam satu drum. Jadi kalau kita masuk, kita pasokan kemari dalam satu antara mau mencapai satu. Kalau penjualan kita untuk ke agen itu sekitaran 3.500. Potongnya? Iya, potong. Nyepek. Tapi kalau kita ecer di sini dan 5.000. Karena kalau kita jual sama dengan mereka, kita pasti dilimu dengan agen kan? Nah, kita sesuaikan mereka jual 5.000, kita jual 5.000. Tempat jualnya kita sesuai dengan aturan mereka order, kita buat. Kita nggak ada sistem penyetokan barang, penyetokan kita buat dulu baru kita order. Sekarang sistem kita mereka order kita buat. Karena lengkong ini dia nggak tahan lama, paling lama pun 3 hari. Lengkong Ramli sudah ada dijual di beberapa pasar kota Medan, yakni di Pasar Gambir ada 3 tempat, Pasar Sukaramai 2 tempat, Pasar Simpang Libun 1 tempat, Pasar Halat 1 tempat, Pasar Bakti ada 1 tempat, Pasar Mandala 1 tempat, hingga Pasar Payabungan. Diredaksi melaporkan dari Deli Serdang untuk Evarina TV.